Jadi berjima itu boleh di kapan saja selama itu adalah hal yang dihalalkan dalam agama, dan diprioritaskan di hari Jumat pagi, karena memang di hari Jumat pagi itu ada perintah. Nabi SAW menyuruh seluruh laki-laki muslim, tentu ini yang sudah menikah, yang belum menikah ya kasihan gitu. Yang sudah menikah dianjurkan untuk bergaul, berhubungan biologis, kemudian dia menyatukan antara mandi junubnya sama mandi Jumatnya. Kata Nabi SAW, siapa yang mandi hari Jumat dengan mandi junub, kemudian dia pakai bajunya yang terbaik, wangi-wangian yang terbaik, menyisir rambutnya yang terbaik, kemudian dia datang ke masjid, lalu dia sholat yang diperintahkan, kemudian dia sholat mendengarkan khatib pada saat khutbah, dan dia sholat Jumat bersama khatib, kecuali dosanya akan diampuni. Berarti ada perintah di sini menggabungkan antara mandi junub sama mandi Jumat, dan mandi junub dan mandi Jumat ini sudah saya pernah jelaskan waktu menjelaskan masalah bab sholat.